Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, masih bersama channel Davin Fatin. Kali ini kita mau silaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Ihsan. Ini Pondok Pesantren Al-Ihsan ini, saudaraku, sangat istimewa. Punya pondok yang berada di pegunungan. Ini sangat istimewa juga. Ini ada masjid yang di atas gunung, saudaraku. Jangan lupa, saudaraku, subscribe and like-nya and komennya, saudaraku. Dan kita lihat aja ke Pondok Pesantren Al-Ihsan. Itu lokasi pondoknya, saudaraku. Yang di atas sana itu masjid di atas gunung, saudaraku. Samping-sampingnya yang sebelah selatan itu pegunungan lawu, saudara. Aku ini lokasinya, pondok, saudaraku. Ini lokasinya pondok, saudaraku. Dan ini pondok yang kedua, saudara. Ini direnovasi, saudara. Pembangunannya di atas gunung, saudaraku, pondoknya. Kita langsung naik aja, saudaraku, lihat masjid di atas gunungnya, saudaraku. Keren, Mas. Mas. Dulu sebelum dibangun pondok atau masjid di atas gunung ini, sini lahan warga, saudaraku. Ya udah, alhamdulillah dibeli semuanya Bapak Kiai Abdul Manan, saudara. Bangunnya bagus banget, pemandangannya, saudaraku. Di atas, gunung ini, saudaraku. Anak batu-batu, saudaraku. Mas cantik, saudara, di atas gunung. Pemandangannya sangat luar biasa, indahnya, saudaraku, di atas gunung. Di para santri, saudara. Langsung ke atas gunungnya, saudara. Lihat masjidnya, saudara. Ini
lokasi Pondok Pesantren Al Ihsan, saudaraku. Kita ke atas, lihat masjidnya, saudara. Tanyaan bikin pondok lagi, saudara. Sangat luar biasa, saudara. Di atas gunung terdapat masjid dan pondok pesantren, saudara. Besaran Allah, masya gunung, saudara. Masjidnya ini para santri-santrinya, saudara, yang berhikmat. Ini masjid di atas gunung, saudara. Dan kita lihat masya Allah, terdapat sumber mata air, saudaraku, di atas gunung, saudaraku. Masjid di atas gunung, ada sumbernya air. Masya Allah. Alhamdulillah, saudaraku, kita selesai ngevlog bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al Ihsan. Dan jangan lupa kita selalu banyak berzikir kepada Allah, banyak selawat kepada Allah. Jadi kita bisa ketemu di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.